menyeberang halte Krebet. Inilah sisa kejayaan di Pulau Komotif Stasiun Gondangdia. Jembatan Lesti Kejora Rizky Billar ini. Inilah timbangannya. Malabar malam dari Bandung Kumaha Damang ieu ka tujuan Malang. Itu jalur menuju ke depo Pertamina Malang. Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Ariel Nur Triambodo. Oke, selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Malang Kota Lama Jawa Timur. Nah, di pagi hari yang cerah ini saya pengen blusukan jalur kereta api nonaktif dari stasiun Malang Kota Lama, Hulu Lawang, Gondanglegi sampai dengan Dampit. Ini pertama kalinya saya eksplor di Malang Raya ya. Dulu saya pernah kesini tapi tidak ngonten, cuma bulan madu sama istri. Ya, di belakang saya itu stasiun Malang Kota Lama. Ini dikhususkan dua angkutan, satu penumpang dan satunya ketel Pertamina yang tujuannya dari Malang Kota Lama sampai dengan Benteng Surabaya. Ya, jalurnya itu, dari jalur 1, 2, jalur 3 ya, itu paling pojok pol itu dilihatin dulu sebelah sana. Nah, itu sana itu. Nah, itu JPL 78. Di depan itu JPL 78 di bawah flyover. Flyover apa saya enggak tahu namanya. Pokoknya flyover stasiun Malang Kota Lama. Dan awal mula percabangan jalur yang menuju ke Hulu Lawang, Gondanglegi, Talok, Dampit itu di sebelah sana stasiun. Sana tuh mana ya? Kalau matahari kan dari sana timur barat, Pak. Barat ya, barat. Matahari kan sana timur barat, sebelah sana baratnya. Nanti saya bakal ke sana apakah masih ada bekas awal cabang dari stasiun Malang Kota Lama menuju ke Dampit. Oh ya, sebelumnya sekilas jalur ini dibuka pada tahun 14 November 1897 dan bertahap sampai dengan Dampit itu tahun 1899. Jadi ada 4 segmen. Pertama segmen Malang Kota Lama sampai dengan Hulu Lawang, kedua Hulu Lawang Gondanglegi, ketiga Gondanglegi Talok, keempat Talok sampai dengan Dampit. Oke. Gak usah kakean cincong, kita langsung ke awal percabangan yang menuju ke arah Dampit di sebelah sana stasiun Malang Kota Lama. Itu ada kereta, ada lokomotif CC201 habis langsiran kereta ketel dari depo Pertamina ke stasiun Malang Kota Lama. Let's go. Oke netizen, saat ini saya sudah berada di selatan stasiun Malang Kota Lama. Tadi saya menyebutkan barat ya, ternyata salah. Mohon maaf ralat, ini sebelah selatan stasiun Malang Kota Lama. Dan untuk jalur kereta yang mengarah ke Hulu Lawang, Gondanglegi, Talok sampai dengan Dampit, ini yang menjadi jalan ini. Nah ini,
Baru saja saya tanya ke warga sekitar, dahulu relnya itu tidak sependek sekarang. Ya, dulu tinggi. Modelnya kayak raya itu loh. Kayak di itu di kampung warna-warni itu loh. Relnya lebih tinggi daripada rumah-rumah. Tapi terus dikepres tahun berapa jadi seperti ini, jadi pendek. Nah, dulu kan ini ditutup tahun 1978. Itu warga sekitar yang saya tanya itu datang ke sini tahun 90-an, itu udah enggak ada bekasnya. Berarti tahun 80-an ini udah di apa ya, di istilah Jawanya itu di obrak-abrik. Jadi ini jalur yang mengarah ke arah Dampit ini. Setapak ini kenceng lurus sana itu. Dulu enggak sependek sekarang. Dulu tinggi. Nah, ini. Dan ini rel aktif miliknya Stars Perwagen. Itu lurus ke sana itu mengarah ke arah Kepanjen. Dan ini stasiun Malang Kota Lama. Nanti saya bakal busukan apakah ada bekas, masih ada bekas peninggalan perkeretaapian di jalur Malang Kota Lama, Bululawang, Dampit, Talok sampai dengan Malang Kota Lama, Bululawang, Gondanglegi, Talok sampai dengan Dampit. Mohon maaf ya kalau saya belum hafal, ini saya juga lagi belajar ini. Oke, langsung saja mulai belusukannya. Motor dan istri saya tak tinggal di sebelah sana. Oh iya, orang sekitar sini ramah-ramah banget deh. Yang penting kita sopan santun. Nah, sini bekasnya. Oh iya, tadi yang penting kita sopan santun, kita bakal disambut ramah oleh warga sekitar. Mantap pokoknya. Nah, ini istri saya nih. Nah, dari sini. Nah, itu dari Malang Kota Lama ke sini. Lurus terus. Pokoknya kenceng. Banyak polisi tidur. Oke, sepertinya videonya saya skip aja. Nanti kalau ada peninggalan yang masih terlihat, saya videoan kembali. Soalnya ini jadi rumah-rumah. Enggak terlihat apa-apa gitu. Oh iya, ini bekas sinyal coy. Berhenti sebentar di pinggir. Iya, bentar, berhenti sebentar. Oke. Nah, ini dia. Oh, ini bekas sinyal. Ini persinyalan elektrik atau AKMAR. Persinyalan mekanik atau AKMAR. Elektrik kan sudah memakai listrik, ini kan masih tenaga manusia. Astagfirullah, bola balik tipe. Nah, ini dia. Ini berarti sinyal dari Malang Kota Lama ke arah Bululawang. Masih ada bekasnya. Oke, netizen, dari depan sana itu dari stasiun Malang Kota Lama, dan ini ternyata masih ada pelang asetnya, ikut wilayah Daop 8 Surabaya. Dan ini sinyalnya, saksi bisu kejayaan jalur kereta api Malang sampai dengan Dampit, lebih tepatnya Malang Kota Lama, Bululawang, Gondanglegi, Talok sampai dengan Dampit.
Mohon maaf, backlight. Niki tilas nganu nggih, Pak. Sinyal nggih. Niki, niki sinyal sepur nggih. Oh, sinyal sepur arah niko no, dampit napa? Oh. Oh, mboten semer asli pun jenengan. Oh, nggih nggih. Nggih pun, Pak. Matur nuwun nggih. Nah, ini. Katanya apa ada tandon airnya, tapi saya nggak tahu di mana. Apakah ini ya bangunan ini ya? Tapi tinggi banget ya. Tapi ini bangunan baru. Oh, bangunan baru sini. Baru. Nah, ini dia lah. Intinya ini sinyalnya, dan nggak mungkin juga sebelahnya sinyal persis itu ada tandon air. Pasti ada jaraknya. Pendam di bawah. Oke, sepertinya sudahi saja. Saya akan lanjut ke arah dampit.